Ini box girder ke-585 yang sedang diangkut untuk menuju ke Cipada, Kabupaten Bandung Barat. Pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur, dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Lanjut. Oke teman-teman, inilah Kometo yang mengangkut box girder ke-585 dengan tujuan ke daerah Cipada di Kabupaten Bandung Barat. Karena hari Minggu ini tanggal 27 Maret 2022 akan ada pemasangan box girder yang ke-585 di pinggir jembatan tol Cipada atau jalur tol Cipularang atau jalur tol Purbaleunyi. Nah sekarang box girder yang diangkut Kometo sedang melintas di atas trek layang yang sangat tinggi sekali di daerah Gadobangkong, Kabupaten Bandung Barat. Dan ini sudah berjalan sejauh puluhan kilometer dari casting yard 4 di Kopo atau di tempat pabrik girdernya di Kopo. Sudah berjalan sejak sekitar jam 5:30 tadi pagi dan sekarang sudah jam 8. Berarti sudah sekitar 2,5 jam berjalan merayap dari Kopo dengan kecepatan 5 km per jam teman-teman. Dan ini kira-kira masih membutuhkan waktu 2 jam lagi untuk mencapai tempat pemasangan girder, yaitu di Cipada di pinggir jembatan tol. Jadi perjalanannya sangat jauh sekali teman-teman dengan kecepatan seperti ini nih. Luar biasa sekali. Butuh waktu sekitar 4 jam dari pabrik box girder sampai ke tempat pemasangan di Cipada. Apalagi nanti jika tempat pemasangan sudah semakin jauh ke arah barat, ke arah Sasak Saat ataupun Walini ataupun ke Cikalong Wetan, maka mungkin membutuhkan waktu sekitar 7 jam untuk mengangkut box girder ini dari casting yard 4 di Kopo Kota Bandung yang merupakan pabrik box girdernya. Oh ya teman-teman, sekedar informasi saja, ini back sound-nya adalah alami. Itu suara serangga, kalau dalam bahasa Sunda itu adalah turaes. Nah, berpadu dengan suara Kometo, tapi suara Kometonya kecil karena berada di atas girder dan saya merekam di bawah. Jadi yang paling mendominasi di video ini adalah suara turaes atau serangga apalah kalau di tempat teman-teman namanya. Oke, tonton terus videonya. Seperti biasa, pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke, lanjut terus nontonnya. Ini jarang pagi, ayam.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Terima kasih.